الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

Yusannu disunahkan al-jahru keras Bil kiraati dengan bacaan Ligairi makmumin bagi selain makmum Imam ya. Fi subahin Pada ya, imam dan orang sholat sendiri Sunat keras Ya sunat keras bahkan dikatakan walau khawfariya sekalipun takut ria sunat keras sekalipun takut ria eh, kalau ini mah ya soalnya kenapa emang suruhnya keras disuruhnya keras Jadi kalau kita disuruhnya keras, kita enggak keras ya enggak bagus. Disuruhnya keras ya keras. Baca keras. Itu akan ada manfaatnya. Kalau kita baca Al-Qur'an, apalagi dalam sholat keras, telinga kita akan dengar, ya, mulut kita berkata, hati kita ya, menyatakan. Nah, itu akan memberikan pengaruh kepada hati kita. sama kita berzikir kamu berzikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 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 antumkan ke hati kita dua jari dari payudara kita yang kiri la ilaha illallah ini kan proses tahalli tahalli ya. pembersihan daripada sifat-sifat yang buruk ya kemudian penghiasan dengan sifat-sifat mulia la ilaha illallah ada nah, suruhnya keras illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lambat laun yakin insyaallah ini orang baik tapi ingat zikirnya lillahi ta'ala. Ya. Bukan orang-orang zikir dia tidur, bukan. Ini enggak bisa ini. Dia zikir terus, continue dia zikir. Selalu berzikir, waktunya zikir dia zikir, disuruh keras. Disuruh keras, zikirnya keras. Enggak juga keras banget ya. ya sesuai dengan dianjurkan. Ya. ini andai kata dia terus melakukan ini maka dia akan lembut hatinya dan akan diberikan oleh Allah makam yang khusus buatnya paham ngerti dan akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dituntun nama Allah Subhanahu wa taala ini maksiat dihindarkan hindarin ini taat kerjain ini zikir dengan penuh keikhlasan Allah taala nanti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya banyak zikirnya rajin nah ini ideal yang begini Nah, sama dengan ini Keras, karena diperintahkan keras Sama dengan zikir pun begitu Kalau ada yang mengatakan Zikir keras-keras Ria Ya itu Dia munafik Zikir keras-keras ria Sama dengan ini, terus Jangan takut ria Sekalipun takut ria tetap dikerasin. Sama zikir pun begitu. Sekalipun takut riak, zikir biar keras. Kalau ada orang mengatakan riak, itulah orang munafik. Kenapa? Karena memang perintahnya keras. Guru kita perintahin supaya keras. Enggak juga bukan keras-keras. Oh, -keras. Inna Allah. Hmm. Hmm. Uh. Jadi keras bacanya sekalipun takut ria' walau khafarya Jadi yusannu disunahkan aljaru keras bil dengan bacaan di gairi makmumin bagi selain makmum. Berarti imam dan munfarid. Orang salat sendiri. Fis subahin, di mana di salat subuh kan dua rakaat dua-duanya keras. Wa ulail isya ini dan dua yang pertama salat isya. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua keras. Wa jumu'atin Salat Jumat ada dua rakaat keras. Wa fi ma yuqda baina ghurubi syamsi wa dan pada apa yang dikodok di antara waktu surup matahari dan terbit matahari. Jadi surup matahari eh, eh, ya surup matahari dan terbitnya matahari dari mulai habis maghrib sampai dengan ya terbit matahari bukan sambil langsung sumbu terbit matahari berarti pagi ya. kalau kita mengkodoh di waktu malam maka kita bacanya keras ya, wafima dan pada sesuatu dikodoh, ya. dan wafima dan pada sesuatu yukdo yang dikodoh baina guru bisamsi di diantara suruk matahari Wotulia dan ya, terbit matahari. Jadi, bagaimana kalau umpama kita kodoknya Salat zuhur di waktu malam keras? Walau karena di dan sekalipun Salat itu sholat sir, sekalipun salatnya salat sir, tapi kodoknya di waktu malam maka itu disunahkan untuk keras jadi tempat itu pengaruh jadi toleransi sama tempatnya kita pun begitu hendaknya kita berkunjung ke orang Muhammadiyah umpama dia itu kagak kunut ya hemat saya kita umpama kita disuruh jadi Imam, umpama itu ya, umpama, namanya juga umpama dihormatin umpama kita. Maka ketika kita di situ, kita disuruh imam menjadi mungkin mau diuji ilmu kita nih. Kita disuruh jadi imam oleh mereka. Maka kita bertoleransi apa? Kita enggak kunut. Berarti paham tuh. Kenapa kita berada di tempatnya? Begitu pula dia kalau umpama dia berada di tempat kita, disuruh dia jadi imam. Ya, maka dia mesti kunut. Ini tempatnya siapa? Tempatnya siapa? Tempatnya. Kecuali kita enggak disuruh jadi imam maka tetap kita berkunut kunutnya yang cepat karena kunut itu berisi dua doa dan sana seperti ini tempatnya di waktu malam sekalipun yang dikodokkan adalah walau kanatis sholatu sirriyatan sekalipun sholatnya itu adalah sholat sir kalau dikodok dan di waktu malam karena tempatnya tempat malam yang punya tempat malam maka dia keras. Jadi kalau begitu ketika kita ya berkunjung ke satu tempat tempat itu mempunyai berbagai macam peraturan maka kita hendaknya mematuhi peraturan itu. Ente di mana? Gitu. Ini hikmahnya bagi yang peka. <laughs> oh, itu berada di tempat siapa? Oh, itu peraturannya. Patuhi peraturan itu. Hmm. Selamat. Wafil aida ini dan pada dua id. Kalau Syekhuna berkata guru kami walau kodoan sekalipun itnya kodok. Buat tarawih dan tarawih. Keras bacanya. Witir Ramadan dan witir Ramadan ingat witir Ramadan. Kalau kita enggak ya kecuali buat ya, tarbiyah ya tarbiyah lain lagi santri. <dari lain -lain> <tari dari lain -lain> wa khusu wa khusu fil qamari dan gerhana bulan. Hmm, karena dia malam. Wa yukrahu lil ma'mumi al lin na'i an dan dimakruhkan bagi makmum, makmum makruh keras karena larangan darinya. Imamnya keras, dia keras juga makruh. Jadi makmum seukuran telinganya aja dengar. Enggak boleh keras. Wala musallin dan tidak boleh keras oleh orang yang salat. Wa dan lainnya. In jika mewaswaskan ia ala na'wi atas umpama orang yang tidur Masya Allah Islam sangat toleransi ya. Tidak boleh mengkeraskan oleh orang yang sholat dan lainnya selain sholat. Sholat aja nggak boleh. Bagaimana yang lainnya? Yang lainnya apa? Seperti apa? Baca Al-Qur'an. Seperti apa? Pencerama. Seperti apa? Orang ngajar. Apalagi mau ngobrol. Apalagi mau teriak teriakan jadi, jangan sampai mengganggu orang yang tidur. Emang, waktunya waktu tidur, kecuali memang udah waktu bangun malam, masih mau tidur, mulu. Ini mah kebangetan, waktu apa? Jam tiga itu udah waktunya bangun deh, salat malam bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak kasih kita nikmat enggak pakai bayar. Ya. Dikasih nafas lega, ya kan? Coba kita lagi ke rumah sakit, no, ada orang ngap-ngapan, nafasnya susah banget. udah begitu baru ingat sama Allah, entah kalau aku sehat baru aku mau ya Allah bangun malam. dikasih mata yang indah, dikasih telinga yang masya Allah. Dengar coba, lundung ini nih. Kita bisa dengar. Tar kalau udah rusak pendengarannya baru deh. Kok gua nggak bisa dengar sih? Ya? Lung, baru dah tuh. Baru dah kita keterasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baru pengen taat. Jangan sampai begitu. Hmm. Ya, bangun malam jam lah ini ya. Jam 2 yang bagusnya sih jam 2 ya. Idealnya kalau memang kita sudah tidur jam 12, kita bisa bangun jam 2. Karena kita belajar ya, kadang belajar atau nulis, kadang sampai jam 2. <laughs> ya, baru tidur, jam 3 baru bangun, 1 jam doang. Ya, gak apa-apa ya. Nah, kalau kita tidur dari sebelum jam 12, jam 2 nya bangun. Jam 2 kita bangun, kalau sebelum jam 12 kita udah tidur jam 2 kita bangun. Iya. Nah, orang tarhim, umpama jam 3 ya, umpama itu enggak enggak mengganggu kenapa? Karena memang sudah waktunya bangun. Masih mau tidur aja. Ya, jadi ini emang waktunya tidur kalau ini mah. wala jahru tidak boleh mengeraskan musallin oleh orang yang salat ughi dan lainnya insyawasa jika mengganggu ia mawaswaskan. ala nawina min atas umpama orang yang tidur ya Bagaimana kalau tidurnya di masjid? Tidurnya di masjid. Masjid itu lihat tempat apa dia. Ya. Annal masjid alal musallin. Masjid itu diwakafkan untuk orang yang sholat. Berarti dia yang numpang. <gantungan bahasa pria> yang tidur itu numpang. Bahkan ketika dia tidur mengganggu orang sholat. Nah ini dilarang. Ya. Kalau tidak mengganggu silakan. Yang penting jangan mengotori. Aum ya. salin atau orang yang sholat ya, Jangan sampai ini orang sholat ya, Terganggu Fayukro ya, maka dimaklukan kama fil majmu'i Maka dimaklukan sebagaimana dalam kitab majmu' Dimaklukan itu mewaswaskan ya. Orang yang sholat, orang yang tidur Ya. Orang yang tidur berisik malam. Ya. Wa ba'adahu ba'dhum al-man aminal ja'lim Qur'anin dan telah membahas oleh sebagian mereka akan mencegah daripada keras dengan Quran atau yang lainnya bihadratil musalli dengan hadirnya orang yang salat mutlakon secara mutlak di situ ada orang sembahyang kalau kita baca Quran keras ya itu ya makruh itu ya dikatakan siang mutlak maksudnya baik mewaswaskan dia ataupun tidak karena <tuk tangan> kenapa karena masjid itu mukib diwakafkan al atas orang salat masjid itu diwakafkan untuk salat maka jangan digunakan buat yang lain buat salat. Buat salat ya. Maksudnya menggunakan buat yang lain mengganggu salatnya Kalau digunakan untuk yang lain tapi tidak mengganggu salat ya bagus. Ya, untuk kemaslahatan umat bagus. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Kegiatan perempuan ya. yang head jangan masuk. Ya. Yang head jangan Masuk kan ada masjid itu di bawahnya serbaguna, ya. di bawahnya ruang serbaguna. Itu kalau tanahnya tanah wakaf masjid ada yang ed di situ ya haram dia. Kalau mau bukan begitu, itu masjid khusus masjid nanti bikin di sebelahnya lagi ruangan khusus sebelahnya jadi masih satunya yayasan dia bukan masjid tapi ruang serbaguna yang di samping sekarang sudah banyaknya kayak begitu dan nah, itu sangat elegan sekali sangat bagus sekali dan pantas sekali sekarang banyak orang udah udah bikin kayak begitu bagus ay dunal lu'azi wal qurra'i artinya pada asalnya tidak untuk para pencerama dan para korim bukan penceramah, bukan qadi, bukan. Ada kadang masjid dibikin yang satu buat ruang aula, buat ya, ini buat itu. Hemat saya yang bagus enggak begitu. Yang bagus dibikin masjid semua. Nah, ntar kalau pengen mengadakan buat pengajian nggak apa-apa di situ, gitu. Mau ada pencerama acara nggak apa-apa di situ. Kenapa? Karena intinya di situ adalah untuk orang yang sholat. Jadi diperuntukkan untuk yang sholat maka bikinlah untuk yang sholat. Ntar kalau ada pengen acara di situ nggak apa-apa. Hmm. Yang penting tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di dalam masjid Begitu. Jadi gunakan itu masjid sebagaimana ya yang semestinya di dalam masjid. Al-waqfu bisyarti al-waqif. itu sesuai dengan ya, pem pemberi wakaf. Itu wakafnya buat masjid ya gunakan buat masjid ini. Ya. Nah, kalau kita di sini wakopnya pesantren. Wakop kita pesantren. Wa yatawaq wa yatawassatu bainal ja'ri wal israri fi nawafil mutnaqati lailan dan dia bertengah di antara keras dan pelan pada yang sunat mutlak ya, di waktu malam jadi bainal ja'ri wal israri hmm. Ini jika tidak memberikan was-was kepada orang tidur atau orang sholat ya. ya. Dan dia tidak takut riak Maka kalau dia akan memberikan was-was Atau takut riak maka dia sirin Ada yang ya, para ulama berbeda pendapat Di dalam menafsirkan tawasud Ada yang mengatakan dia kerasin sekali-sekali Lalu dia sirin sekali yang lain. Ini yang paling bagus katanya. Wahwal Ahsan Dia baca pertama keras, ntar yang berikutnya pelan. Iya. Ada yang mengatakan sebagian mereka, ya batasan keras itu dia memberi dengar orang yang di sekelilingnya. Kalau sir itu dia memberi dengar dirinya. Tawasud itu. Ya. Tengah-tengah antara itu. Tengah-tengah ya. lah. Di antara orang dengar dan, dan dirinya dengar gitu. Ya. maksud. Wallahu a'lam bisawab wa sunnah limunfarin wa imamun ma'mumin takbirun.